Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sesepuh Masjid Al-Hijabah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja, putra dan putri jamaah majlis taklim yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, malam ini terpadu hati di ahli kita. Pasal mengenai waktu-waktu sholat yang diwajibkan dan hal-hal yang diterangkan menyertainya. Fasholatu umur ibadat wa mi'rajul mu'minin wa munajatu rabbil alamin abadahu Sulaiman al-Jabr. Wa minal wajib ala kulli mukallafin khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Sholat adalah induk ibadah. Kalau sudah dikatakan induk ibadah, ibadah apapun yang dilakukan oleh individu mukmin laki maupun perempuan, tapi satu yang dia tidak lakukan adalah sholat. Binasa ibadah yang lain semua. Dia puasa, dia sedekah, rajin semuanya, bayar zakat, tapi sholat dia nggak nyambut yang lain semua, ya. Karena sholat itu, kalau dia baik semua, ibadah yang lain ikut. Kalau dia rusak, yang lain rusak semua. Ini dekat-dekat pintu. Pemirah jurubuk ini cara mirah bagi orang beriman, bagi orang yang beriman dan bagi yang bermunajat kepada zat pengatur alam raya. Sulaiman al-Jabr menjelaskan seperti itu. Ya, naik kehendak kita, ajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi kewajiban yang telah diberikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Di antara hal-hal yang wajib atas setiap mukallaf adalah 5 kali sholat dalam sehari semalam. Yang waktu mukallaf akil baligh. Udah baligh, berakal. Kalau dia udah balik, gila, nggak wajib sholat, ya, nggak ada akal. Di qauli sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin katabahunna Allah ta'ala ala ibadih. Qala as-sa'il, hal alayya ghayruha? Qala la illa an tatawwa. Rawahu Syaikhun. Berdasarkan hadis Nabi, 5 sholat Allah Ta'ala telah menentukannya kepada para hamba-Nya. Seorang yang bertanya, apakah bagi diriku ada sholat wajib selainnya? Enggak, jawab Nabi. Kecuali engkau melaksanakan amal sunnah. Berarti qobliyah, ba'diyah, namanya sunnah, rawatib, sunnah. Sholat hajat, sholat malam, sholat tawabin, habis maghrib, sampai isya, tahajud, terus main sunnah. Kenapa? Karena suka rela, makanya pahalanya lebih besar. Kalau jangan lima waktu wajib, mau gak mau wajib kita lakukan. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, fardallahu ala ummati lailatul isra
qamsina salatan falam azal uraji'hu wa as'alhu at-takhfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa laylah. Allah telah mewajibkan atas umatku di malam Isra sebanyak 50 salat. Lalu tidak henti-hentinya aku kembali kepada-Nya dan memohon kepada Allah keringanan hingga Allah menjadikan salat itu sebanyak 5 kali dalam setiap hari semalam dari malam. Apa yang diperoleh oleh umat Rasulullah tidak diperoleh oleh umat lain. Diwajibinya 50 waktu. Jelas gak bisa ngapa-ngapain kita. Sholat 50 waktu. 5 waktu aja dianggap ribet. Pokoknya gak doyan. 50 waktu. Tidak kurangi 5 waktu. Itu turunnya bertahap. Kalau turun itu dan sekaligus dari 50 menjadi 5 menurut kemampuan Rasulullah. Allah maha mengetahui, tapi memperhatikan ungkapan Nabi Musa di mana Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah di langit kelima, umatmu kecil-kecil, umurnya pendek, antara 60 sampai 70. Amboknya gede. Untuk umatku saja, ya orang itu gede, umurnya panjang, umurnya 400 tahun, 500 tahun. Perintah sholatnya cuma pagi sore, banyak yang ninggalin kata Nabi Musa. Di sore doang. Apalagi kamu di bawah. Allah maha mengetahui, emang umat Rasulullah umurnya gak panjang. Badannya gak, fisiknya gak sekuat umat-umat yang lain. Karena pertama diperintahkan 50 waktu, turun jadi 5 waktu. Pahalanya tetap Allah berikan 50 waktu. Kerjanya cuma 2 waktu. Pahalanya harga 50 waktu. Bikulli hasanatin, bikulli hasanatin pahalahu asyru amsalihah. Setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh umat Rasulullah, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Dibakar umur. Kita umur paling tinggi 70. Brengsek aja 30 tahun, brengsek. Ya, 30 tahun. Berarti tinggal berapa ya? Umur 70. Tinggal 40. 40 juga gitu. Pikiran lagi enak, sholat. Lagi gak enak, sholat, udah sholat. Lagi gak enak banget, tinggal. Makanya rugi banget. Itulah kasih sayang Allah terhadap umat Rasulullah dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Qala Syekh Athiyah wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ummati ay ummat dakwah dan al-kubar mukhatabun di burung syariah aibah. Berkata Syekh Athiyah, Rasulullah bersabda, umatku maksudnya adalah umat dakwah, umat yang diajak. Dan sebutnya orang-orang kafir adalah orang-orang yang dihitam sasaran pembebanan hukum terhadap cabang-cabang syariat agama juga. Arti walaupun mereka gak wajib sholat, di akhirat dituntut. Wa qawlu lailatul isra, ungkapan Rasulullah tentang
Nih, malam 27 jangan salah. Bulannya bulan apa? Tahunnya tahun Hijriah. Kalau Hijriah belum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Kalau sekarang kita pakai umpamanya. Pakai bulan apa? Bulan Muharram. Sekarang bulan Rabiul Akhir, udah akhir nih. Kalau umpamanya tadi siang, ya, tadi siang tanggal 26 Maghrib itu udah tanggal 27. Maghrib sudah tanggal 27. Pergantian tahun Qomariyah itu Maghrib. Saat orang lagi pada semangat, untuk apa? Untuk ibadah. Beda nilai dia. Jam 12. Yang udah kantuk di ganjal mandi. Melihat asal. Ini. Jadi malam 27. Berarti siangnya tanggal 26. Maghrib 27. Saat itu Rasulullah biarkan. Dari mana? Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa. Dari Masjid Al-Aqsa langit lagi pertama sampai ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai Ars, sampai Rabbul Akhtar, sehingga sananya Allah semalaman. Siapa yang percaya? Ya, kalau bukan keimanan semalaman pulang lagi. Tapi apa yang ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, enggak ada yang leset. Kalau benar kamu Isra, Masjid Haram, ke Masjid Al-Aqsa, situ ada rombongan pedagang, gitu kan? Mau ke Syam, Syam itu daerah jalan ke Palestina, Syria. Ada berapa rombongan kamu lihat? Dan siapanya pimpinan rombongan yang berangkat dagang pada malam itu? Nabi sebutin. Persis. Masih gak percaya juga, pembangor jawabnya. Terakhir yang paling sedih, paling berat pertanyaannya. Dia Masjid Al-Aqsa. Ada berapa? Nah, urusan Allah beri proses kayak begitu. Kasih lihat gambaran di Jibril. Cuma ya, kasih lihat dari itu persis. Kalah lagi kan? Udah salah kalah apa akhirnya? Alah sihir. Tuh. Sihir lo dianggap sihir. Makanya kita jangan lawan orang kafir. Buang-buang umur. Ya. Buang-buang umur. Selama dia tidak mengganggu akidah kita, enggak merusak akidah kita, enggak penting dalam benar kafir. Tapi kalau udah ganggu akidah, sholat dilarang, ngorban dilarang. Ngorban itu Al-Quran. Fasol di Rabbika wanhar, akidah sikap. Itu kalau udah nazar rajin, kalau udah akidah diganggu-ganggu, bismillah. Islam. Wa kanat hadhihi al-khamsun fi kulli waqtin min al-khamsi asyara salawat wa kullu salatin rak'atan wa julatu mi'at rak'ah li anna hafu ridha rak'ataini rak'ataini wa istamarra ila ma ba'da al-hijrah. Dan adalah 50 salat ini di setiap waktu dari 5 waktu. Jadi
dari lima waktu. Tadi 10-10-10, tapi kerjanya 2-2. Karena sebenarnya sholat yang diwajibkan saat itu masing-masing dilakukan 2 rakaat. Dan ketentuan ini berlangsung sampai era setelah hijrah. Makanya asal perintah sholat itu 2-2. Ya, 2-2. Kalau asalnya 2-2, ya terawih nggak ada 4 langsung. Ya, tetap 2-2. Tapi kan banyak yang ngerjain 4 langsung. Ya, ringan banget, cuma 3 kali sholat. 4-4-3. Jadi 11. Ringan. Enggak, sekarang 8 udah pulang. Kelar. Khususnya yang operasan banyak, kejar lari. Banyak operasannya, mau operasan yang mau dikumpul. Yang 8 aja. 25 aja 4-4-3. Dan mana gue ngacau awe, bener. Ya, bener. Kalau dimati terawih kagak mau beras kagak jualannya, paling enak. Humahal salat ziyadat itu diwahyin berubahiyah wazidah bil maghrib rokah. Kemudian terjadi penambahan melalui wahyu pada salat berjenis 4 rokah. Dan ditambah 1 rakaat pada salat maghrib. Jadi asalnya salat 2-2. Ada perubahan salat fardu yang 4. Ialah isya, zuhur, asar, isya. Maghrib ditambah 1 rakaat, subuh tetap 2. Itu selanjutnya itu keterangan waktu sholat. Kalau peraturan dulu sebelum ada jam, sebelum ada jadwal. Kalau apa yang kami yang terpenting, ya. Halaman di bulan 4. Paslon bima yajibu ala sahibil wilayah. Pasal yang menangkan kewajiban pemilik hak perwalian. Pertama, pemilik hak perwalian adalah ayah. Yang kedua, kakek. Yang ketiga, saudara kandung. Yang keempat, paman saudara ayah. Yang kelima, paman saudara bapak. Nah itu baru lagi sepupu sesuai ibu wilayah. Maksudnya apa? Karena gue lagi secara peraturan waktu dimayang padahal bapak jadi wala tariki waktu dimayang ala waliya sobi wa sobiya wa lumayizin adyakurahumah ayat al-lumayizin bisorah walaupotohan. Jadi wali ini, bapak, bapaknya udah ngajar, bapaknya abang nih, punya kewajiban ngajarin anak-anaknya sholat atau ngajarin anak-anaknya sholat sekaligus menegur dan mengawasi tentang urusan
sholatnya, ibadah. Kalau nggak ditanya nanti, tanggung jawab. Ini namanya wali. Kapan batasnya? Anak itu bayi. Dia mulai ngerti. Umur berapa? 10 tahun. Ya. Kayak seluruh anak. Banyak sholat, umur 7 sampai 10. 10 nggak sholat, umur kubuk. Wayu'alimuha ayat al-mayyitin. Wajib wali mengajarkan sholat yang sudah mayyit, ahkamuha, hukum-hukum sholat. Ayat sholati minat surut wa ghairiha. Segala peraturan sholat berupa syarat-syarat dan selainnya. Berarti apa? Syarat sahnya sholat. Tahu dulu aja syarat-syarat sahnya sholat. Pertama, masuk waktu. Belum masuk waktu sah gak itu sholat? Zuhur. Umpamanya jam 12, 5 menit. Setengah 12 sholat zuhur lah. Biar Allah kira. Enggak juga. Iya. Udah tentuin inna sholata ka'ana al-mu'minina kitaban mawquta. Udah tentuin waktu. Menghadap kiblat, nutup aurat, cuci dari hadas, besar dan kecil. Itu syarat-syarat sahnya. Semuanya lengkap, tapi nggak cuci dari hadas. Apa bernajis? Apanya yang bernajis? Bajunya. Yang lain dibersih semua, rapi dan dia pokoknya dicebok, diuduk, dianduk lagi rapi. Kan baju yang pakai tidur dipakai lagi buat sholat. Gak tolak dia iler. Itu iler, yang lagi tidur, najis. Gak bisa. Makanya usahain kalau sholat subuh, sholat subuh itu mandi. Kalau kamu mandi, mandi koboy aja udah. Kobok ember rusak. Ya, tanggung banget kan. Mandi, seger. Ganti pakaian. Olah. Itu cuma baju doang kok. Kena iler. Nggak sah sholatnya. Makanya kalau bajunya cuma satu, umpamanya. Tidur, jangan pakai baju. Gantung baju yang dipakai. Dingin kawan, gulung tikar. Jadi syarat itu menghadap kiblat. Kiblat kita kemana sih? Ke barat. Kalau mengetahui mulut, menghadap mulut dah. Ya. Ngermulon ya beri mukanya dengan ngermulon juga umroh mau sholat tanya bapak, mulon kemana sih pak? Mulon, ngapain? Mau kibla, itu gak pak? Gak bisa katanya sih, ngermulon dirinya bapak. Jangan lewat kapal, ya?
ini lurus. Dia bikin kalau ke atas sampai situ sampai sini nggak perlu ke atas. Gimana sholatnya? Saudara gimana? Jawabannya untuk orang yang jauh. Kalau yang dekat Ainul Ka'bah, kita di Mekah nih, Jilharoh, mesti mata kita ngeliat Ka'bah, persis ngeliat Ka'bah. Sebelah mana juga kayak ada salat muter, harus ngeliat Ka'bah. Yang jauh lihat jurusan, sekarang jurusan Ka'bah. Yang jauh banget jurusan Ka'bah juga, Ka'bahnya ada di mana? Ada di Jilharoh. Waktu Rasulullah minta kiblat itu dirubah. Dulu waktu perintah sholat pertama, Rasulullah kiblatnya ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian Rasulullah rindu, pengen agar kiblat ini dirubah oleh Allah ke kiblatnya Abul Anbiya. Siapa Abul Anbiya? Nabi Ibrahim. Rasulullah nolak aja matanya ke langit. Yang minta akhirnya dikasih enggak. Pakai turun ayat Surah Al-Baqarah tuh. Qad narata qawlu wa wajhika bis samad. Falan waliyana ka kiblatan tawtoha. Wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami lihat kata Allah, kami perhatikan takalluwa wajhika bis sama, mukamu terlalu condong ke langit, menghadap ke langit. Ada kamu minta ya Muhammad, maka sekarang palingkan mukamu ke arah jurusan Masjidil Haram. Jadi kita sekarang kiblat kita jalan Ka'bah tapi jurusan Masjidil Haram. Nah kalau udah kena jurusan Masjidil Haram, sah semua sholatnya. Gak ada lagi masjid yang terbesar di dunia kecuali Masjidil Haram. Apalagi sekarang dilebarin lagi 144 hektar. Senayan cuma berapa hektar? 20-an kali 20 hektar. Nyasa masuk pintu 4, keluar pintu 11. Lapor polisi, motor dihilang. Polisi kata ada tiketnya deh, ada tiket masuk. Ada pintu 4, jalan pintu 4, ah ada motor. Senayan baru itu. Bagi masjid al-Haram. Makanya orang yang umroh, yang haji, terakhir kesasar, wajar. Ya, kalau tumben bukan kampungnya bahasa nggak bisa. Di sini bahasa nggak bisa dikredit. Senayan. Jangan tamar ke sombong. Ya, kalau itu nggak boleh ke sombong. Dah beberapa kali gua punya haji. Dah beberapa kali dia haji, udah dimasuk. Nah, lebih biasa dari dulu gua masuk pintu sini nih. Selalu di sini nih. Udah aman. Pulang ke rumah. Pas balik lagi, lo kenal nggak Dar? Ya dah, udah mana gua hafal. Hilang. Minimal 2 hari. Nggak perlu cari udah. Dibayar langsung sekarang, kalau sombong. Ya. Dengan sombong nggak punya duit. Nggak banyak orang ngasih duit. Ada alhamdulillah. Jadi itu Mekah, tanah suci, nggak bisa main-main. Kita nanya, silakan. Ada yang bersuara, ada yang tak bersuara.
perintah sholat sebelum hijrah satu tahun. Ya, perintah sholat sebelum hijrah satu tahun sebelum hijrah. Berarti itu masih di Mekah, sholat masih di musuhin, mumpet-mumpet. Yang ditanya, kenapa ada yang nyari ada pelan? Kan Rasulullah sholat itu diajar oleh Jibril, dibimbing oleh Jibril. Apa yang Jibril bimbing, itu yang Nabi kerjain. Berarti atas perintah Allah. Maghrib isya subuh, Jibril ngimamin, suaranya keras. Dzuhur asar, sir. Nah, perintah sholat Jumat, sholat hari raya, ya, itu keras. Itu melalui apa nih? Hadis, bisikan Jibril tentang masalah sholat hari raya. Keterangan dari maksud dari Robika Wan Ham kan ini ada satu itu dikupas melalui hadisnya sekian Jibril baca ini sama nyari siap ini itu perintah Allah Rasulullah agaknya wajibnya kata para sahabat ini yang kami jumpai Rasulullah sholat begitu waktunya pada Jumat tetap jahat ya. Cuma sholat saja syariat Islam yang turun perintahnya sebelum hijrah yang lainnya juga sesudah hijrah perintah puasa tahun kedua hijrah kedua tahun hijrah turun perintah puasa berbarengan dengan perang. Makanya saat terjadi perang Badar itu dalam keadaan puasa. Perang Badar 313 berhadapan dengan 1000 kaum muslimin baru 313 jumlahnya. Lawan 1000 orang kafir Quraisy. Tapi pemimpin besarnya justru gugur mati di perang Badar. Siapa ya? Abu Jahal. Abu Jahal mati perang Badar. Perang Uhud dong ada Abu Jahal lagi dah. Ya, keluar. Satu-satunya musuh yang dibunuh melalui tangan Rasulullah. Cuma satu-satunya Rasulullah membunuh musuh satu-satunya itu. Siapa? Bapaknya Abdullah bin Ubay. Ubay bin Salul itu matinya dengan pedang Rasulullah pada perang Uhud. Ngelain gak? Kalau Nabi perang lagi berdepan jangan yang berani berhadapan dengan Rasulullah maksudnya begitu mundur aja dia gak berani dengan Rasulullah dengan pindah lain aja. Berikutnya wal muradu bil wali kullun min abawaihi wa in alaya walau min qibalihum. Yang dimaksud dengan wali adalah masing-masing orang dari kedua orang tuanya di garis keturunan ke atas walaupun dari pihak ibu. Artinya kakek terus wali. Bayas kubil wujud bipili ahadihima dihujulil maklubi. Maka wali-wali yang lain gugur kewajibannya kalau satu udah ada menangani.
Bapak dia punya wali, tanya dawahnya, kucingnya, nabangnya. Tapi salah satu udah ada yang merintah, yang ngajarin sendiri, yang lain gugur kewajiban. Jadi buatnya perlu dibayar. Wa inna ma khutibat bidzalikal umm wa in lam yakun lahu wilayah bi annahu min al-amri bil ma'ruf. Dan sesungguhnya dikhitabkan, diperintah dengan hal itu oleh pihak ibu, meskipun si ibu tidak punya hak perwalian, hanyalah karena sesungguhnya perbuatan itu termasuk amar ma'ruf. Justru sekarang anak banyakkan yang merintah ibunya. Ya. Bapaknya jarang. Gua sempat lu gak apa-apain di rumah, mau cari duit, mau marah duluan dia. Orang pun gak ada apa-apa. Walih dari wajah batalika ala ajahi aydan ala matakahu zarkahi. Dan karena itu wajib juga bagi orang-orang lain untuk melakukannya juga. Kayak saya nih, ya. Siapa? Iqbal. Jam 2 masih tidur, siap. Masih ke rumahnya. Nah Iqbal mana? Tidur. Saya udah sholat duhur. Itu ada patung kifayah, amar ma'ruf nahi munkar. Wajib lihat siapa juga. Dia nanya, udah sholat duhur. Kalau kata keluarga itu, belum, bangunin. Setelah itu dia gak dosa. Kita udah ngingetin. Gitu. Tapi orang yang salah tanggap, iya deh, ngurusin banget rumah tangga gue, gitu kan. Anak lo gak ngurusin, anak guru gue. Mesti kan gira, orang ngurusin anaknya, kagak, main. Itu yang kata kumat rasul banyak yang cukup di situ. Walianna huma khassul abawain. Dan huma akhassu min baqiyatil ajari. Naqalahu al-Qurni an-Li'am. Dan sungguhnya para ahli fikih mengkhususkan kedua orang tua untuk melakukan kewajiban tersebut. Wajib, bukan pandu'ah, pandu jibayah orang tua, wajib. Makanya diperintahkan sampai sungguh gemuk. Udah 10 tahun dalam sholat orang tua. Makanya jadi orang tua, kira lebih baik rewel di dunia timbang rewel di sana nanti. Apalagi kita jadi anak, mesti syukur orang tua rewel, tegur urusan sholat. Ini enggak nunggu, bawel banget ya tuh nih. Bapak ini kasih bawel. Bawel banget, kusukurin sakit gigi. Enggak ngomel-ngomel. Akhirnya dia yang sakit gigi. Biasa, kita makasih orang tua. Anggapan kita apa? Rewel dan sebagainya. Padahal setelah kita dewasa, kita baru menyadari, alhamdulillah, orang tua rewelin saya jadi begini. Kalau gak ada rewelin, ya mau apa jadinya. Anak sekarang malah bebas, enak. Dulu zaman-zaman saya kecil dulu, ya kok orang tua. Kalau kami di Icabang, masjid ini rumah saya. Itu belokan yang mau ke Ariyat. Itu ada peron. Karena kedengeran dengan kaset. Dari asal dokter atau piringan hitam. Kita nonton, kita lihat. Setelah dua, gak ngarang. Layarnya strip hitam. Lalu setelah dua, itu gak pakai kunci, gak stop. Sampai pagi. Nah, kita lagi dari siang. Minyak tanah, minyakin lampu. Pasang lampu. Begitu isya, langsung. Mau sholat. Pulang sholat isya, udah yang di rumah. Makan. Makan bilangin dah. Dan ke ibu. Nah, nonton ya. Nonton apaan?
bapak itu dong. Tanya bapak kita dan B, kita jalan jalannya mau patah kaki lu boleh. Lumpet banget ke kaki patah. Eh orang dulu kata begitu bener-bener. Jangan jajan jajan. Jajan di luar, mau patah kaki. Ya udah. Gak jadi, tidur lagi udah gitu. Bengong aja. Soalnya keras dulu. Kan dulu baru ada bangun-bangunan. Kalau speaker film ini nyari orangnya. Kalau film lucu aku jadi ketawa dari orang gila. Ya, kok aku main itu. Aku kesel banget tuh. Udah tua baru kita sadar. Oh itu, untungnya. Kenapa? Pagi kita gak ngantuk. Kita bisa belajar. Subuh gak kesiangan, banyak tuh. Baru sadar kita. Jadi orang tua rewel bakal kita juga sebenarnya. Eh orang sekarang rewel nih, buron. Kabur udah. Bapak orang yang Komnas HAM. Iya, ini kapan? Hak asasi anak diganggu oleh orang tua. Kasih tahu kuliah di situ. Tangkap orang tua. Bahkan hak asasi. Guru kebuk murid masuk penjara. Dulu kan gedung di kemplang. Pakai pengarisan gitu. Diri pengarisannya. Nggak lulus, nangis kita. Minta diuji ulang guru. Enggak udah emang nilai kamu bayar. Ya udah nerima. Karena nggak lulus. Dicegat gurunya. Ceprot kayak pilok. Makanya dia pintar juga ilmu nggak berkah. Iya. Sekali dulu dapat jabatan korupsi. Di awal nggak bener, masuk sekolah nyokok, otaknya ayah pengen sekolah yang favorit, bisa nggak sekarang? Bisa, ada calonnya, mau masuk ke SMA favorit, ya, 10 juta, ini fotokopi, masuk, keluar tetap aja belum. Itu, jadi. Orang dulu tuh ngajarnya bener-bener bakal menjadi bener. Jadi gak main-main nanti ya. Udah dah ingin lanjutin. Halaman 95. Pokok mengharap. Ada umuman gak? Bal, ada umuman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah